Jadi ini adalah bahan-bahan untuk persiapan pembuatan soil block. Yang pertama ada pupuk kandang. Untuk komposisinya ini 30%. Untuk yang kedua ada liat, komposisinya juga 30%. Yang ketiga ada kokopit, kokopit juga 30%. Dan selanjutnya ada dolomit dan fosfat. Kalau dolomit dan fosfat ini komposisinya 5%, 5%. Oke, selanjutnya semua media akan dicampur menjadi satu, dimulai dari pupuk kandang, tanah liat, kokopit, fosfat dan dolomit. Untuk pencampuran media ini, karena kita buat dalam skala kecil, jadi kita bisa melakukan pencampurannya menggunakan tangan. Namun untuk skala besar biasanya kita bisa menggunakan hand tractor. Selanjutnya setelah media dicampur, kita tambahkan air. Pastikan semua media sudah dicampur dengan merata. Selanjutnya kita masukkan ke cetakan soil blocknya. Banting. Tahap selanjutnya yaitu persemaian benih cabai ori 212 pada media soil block yang telah dicetak. Nah, selanjutnya setelah disemai, benih yang telah disemai tadi ditutup kembali dengan sisa media yang telah dicampur sebelumnya. Ini merupakan cabai ori 212 yang sudah berusia 30 hari atau 30 HSS yang sudah siap untuk dipindah tanamkan. Cabai yang sudah siap dipindah tanamkan ini selanjutnya dipindah tanamkan pada media 2 banding 1, yaitu 2 untuk tanah dan 1 untuk pupuk kandang. Pupuk kandangnya di sini kami menggunakan pupuk kandang kambing yang sudah digiling halus, selanjutnya dicampur dengan tanah.